Jadi ada suasana satu malam yang terasa bagi sementara orang itu kok enak banget ya. Ibadahnya enak, nyaman, berdoa tuh kayak khusyuk gitu. Nah, itu ada yang menyebutkan dari sini itu tanda yang diberikan oleh Allah ke dalam jiwa kita. Ya. Baik, dan keesokan harinya itu digambarkan suasana alam. Ini kalau ini benar riwayatnya ya. Lebih tenang, kemudian enggak terlalu mendung, enggak terlalu terang, kelihatan tumbuh-tumbuhan itu sejuk, gitu kan? Kayak habis bersujud, kayak habis wah tenang kan. Kenapa digambarkan begitu tenang? Karena di Al-Qur'an disebutkan riwayat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat turun semua. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Allahu Akbar. Berisik enggak ada, angin berisik tuh enggak ada. Ya, ribut-ribut enggak ada. Teduh. Kenapa? Banyak malaikat yang turun. Nah, maka ada yang mengartikan kalau Anda di malam Ramadan terasa ada ketenangan tersendiri dan alam keadaan tenang kayaknya sejuk, maka cepat bergegas untuk ibadah malamnya. Boleh jadi itu malam Al-Qadar. Besoknya nanti tandanya akan tampak, alam yang sejuk, ya enggak terlalu terik, bulan nampak juga indah, matahari terbitnya juga kayak tenang gitu. Nah, itu feel-nya bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ingin dapat secara singkat gampang, setiap malam Ramadan ibadah aja, nanti salah satunya akan terasa kenikmatannya.